yang mempunyai kipas angin, kipas angin merek Kosmos. Jadi kerusakan gini, rusaknya nih, permasalahannya nih. Kita tes dulu ya, masalahnya apa, terus cara memperbaiki bagaimana, kan begitu. Bentar bang, loh sono, oh nih, kabel selokan yang ini nih, nah salah nyolok, salah col. Ini speed berapa? Oh nol atau? Ah, muter bang. Terus? Satu mau, kayaknya mati ini gitu. Katanya mati. Tapi apa ini loh itu? Kayaknya enggak mau cepat tarik kendinya. Enggak, apa sih? Enggak kayaknya. Ini nomor tiga muter tuh. Enggak, ininya kayaknya apa coba? Ini atas kendinya. Ini apa tarik kendinya? Apa ringnya kali kurang gini ya? Tuh. Oh. Ini tuh enggak mungkin. Dalu. Buka dulu dah. Kata yang punya mati katanya. Iya, oh. Terus kata yang punya mati. Oh iya siap. Kita cek ya, cek dulu. Jadi kalau udah berapa jam mati? Boleh. Buka dulu dah. Ya kan. Hidup mati, panas mati. Nah, ini nih. Jangan bingung. Iya, jangan bingung. Kita cek dulu nih. Kita buka dulu ya. Kita bukanya semuanya kita lepasin dari sini nih, kita lepasin juga nih. Nah. Tuh, kita tarik ya kan. Wah, udah otak-otek. Ini juga nih. Nah. Lepasin ya kan. Terus berikutnya ya, teman. Ini nanti diganti nih, otak-otek. Otak-otek. Wah, ini udah mandi minyak nih, Bang. Kita diolin. Oh iya, cakep, bagus. Penolongan pertama diolin, udah enggak mau juga, kadang mau, kadang kagak. Ah, bawa kemari dah. Nah, bisa. Oh, ya benar nih. Otek-otek nih, Bos nih. Ini kalau hidup berapa menit mati? Ya tuh, nah udah parah ya, udah oblak, woi. Ini juga udah oblak nih, ya kan? Wah oblak semuanya bang, body-bodinya udah oblak. Hahaha, ternyata dia ini terlalu lelah ya. Jadi ganti semua deh ya, satu set, nah biar awet, ya kan? Satu set bos. Nah ini ada nih, mirip-mirip nih, kita tes dulu nih. Kalau sini pas nggak? Mirip-mirip, tapi, wih, pas banget ya. Wah, terlalu lelah. Beda tapi pas ini. Wih, alhamdulillah, pas banget nih. Yang berikutnya. Oh, cakep belakang, cakep depan yang bermasalah. Tata silung pasti. Wih, cakep. Bagus. Jadi, begini ya. Ini kan permasalahan kerusakannya kan di bosing ini supaya jelas ya. Permasalahan di bosing. Iya kan, dengan posing itu pasangannya as, kan gitu, pasangan namanya berputar kan, pasangan begitu putar kan. Nah setelah ini terjadi kerusakan, ya kan, longgar nggak hidup bentar mati, terus kita cek juga asnya. Nah itu yang paling penting tuh, asnya itu kita cek tuh, iya kan. Nah kita perhatikan di sini nih, kusam. Kalau kita gunakan kuku, agak kasar nih bos. Kasar ya. Ini apabila diteruskan ya, terus langsung dipasang. Pasang aja dah. Wah, masih pas nih mau ya kan pasang. Ini bosing ini paling berapa hari kena lagi? Kenapa bisa kena? Efek daripada gesekan as yang kasar. Gitu. Jadi harus bagaimana, harus kita buang kasarnya ini. Iya kan? Nah, kita buang gampang, buang kasarnya nih. Ini supaya awet itu loh, ya kan? Supaya awet sesuai dengan harapan, kan gitu. Sesuai dengan harapan, kita buang dulu, ya kan? Kita siapkan amplas nomor 1500 atau 2000. Nah, beli di toko material banyak tuh. Amplas 2000. Ah, nanti dikasih tuh. Nah, kita amplas ini ya kan, kita putar-putar terus ini, kita sambil tekan, memang agak keras tapi enggak apa-apa.
tekan terus sampai benar-benar hasilnya itu mengkilap bersih, bening, kinclong, apalagi namanya itu glowing bahasa sekarang ya. Tuh, pokoknya harus seperti itu. Kalau belum glowing, belum katanya. Wah, ya kan. Lihat ya, biasa kan. Wih, kan silomen kan. Yang belum nih, yang udah perbedaannya ada. Ikan ini udah nih belum. Wah, pokoknya kalau nggak glowing nggak katanya. Amplas juga bos, kan bagus, nggak apa-apa. Lebih bagus di amplas daripada kagak gitu loh bahasanya, ya kan. Kalau di amplas kan ini tambah mengkilap ya kan. Wese. Ini besi aja mengkilap gini bagus ya. Kalau hati orang, muka orang, wah mantap ini. Bercahaya, mencorong, bahasanya mencorot. Muka yang mencorot itu muka yang bahas ini mengkilap. Kalau muka saya mah kusam ya, serem. Aduh, makanya saya nggak pernah nongol di YouTube karena mukanya serem. Anak kecil aja lihat takut kabur. Ya, tes dulu ya. Ini kok tes kita tambahin ring ini kelihatannya kayak meleleh nih, ya kan, oblak. Kita tambahin ring ini bos nih. Ringnya kita lap dulu lah, walaupun bekas kan, jangan sampai ada kotor. Kan hitam. Nah, tambahin ring. Jangan lupa kita tambahkan ring yang putih. Wih, ini rahasia nih mas. Nanti saya jelasin ya kalau udah selesai. Rahasia yang tahu kita ya. Tetesin oli belakang. Nah, tetesin. Udah dikit nggak apa-apa nih bang. Nggak masalah. Memang rusaknya bosing parah, lewat. Iya. Oh sampai oblak gitu. Saking awetnya kipas angin ini. Karena ini kan udah lama. Jadi bosing rusak itu termasuknya saking awetnya. Iya, bagus itu. Kita pasang dulu bos ya. Nah, pasang. Iya kan biar tahu nih. Tadi libur mas. Waduh. Hari cemas libur ya. Iya. Iya deh, kurang panjang apa ya. Gak apa-apa lah. Mana tengokannya? Apa ini? Oh, pakainya ring. Oh. Yang kecil, kalau kecil kepalanya pakai ring mas. Nah, dah lagi. Wah, oh, ini gede nih. Wah, salah pasang, nggak apa-apa dah. Pasang. Ketukar buat nggak apa-apa. Yang penting jangan ketukar duit. Ketukar duit mah repot rugiin orang ya. Kalau tukar buat mah nggak dirugiin. Pasang di dia juga ya kan. Di sini pasang sini nggak apa-apa. Iya, tukarannya mah dia juga, orangnya dia juga, punya dia juga. Iya. Nah ini ketukar nggak boleh nih, kenapa? Nanti bisa jebol. Apanya jebol? Dinamonya, ketusuk baut, banyak banget terjadi itu. Korban mal apa namanya? Praktek. Korban praktek. Korban praktek. Salam ya pak. Tapi pelan banget. Kenapa ya? Oh iya, capek kali pak. Lalu. Udah capek tarang itu pelan. Iya. Kok turun aja nggak mau. Ulo. Tes. Yang tadinya pelan, gimana sekarang kondisinya? Apakah masih pelan? Punya kamu tadi gitu juga. Duh, juga nih. Oh, nih.
salah colokan lagi, heran salah mulu nyolok. Mantap nih bos, wih kenceng. Iya udah, alhamdulillah udah nggak ada suaranya. Tadi ada suaranya sedikit kan, tek 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 tek. Nah, sekarang udah hilang suaranya, udah mantap. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, hidup mati hidup mati. Oh colokannya nih ternyata tidak benar. Bagus.